Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, jadi hari ni kita tak buat video DIY. Jadi saya nak perkenalkan satu biji durian. Durian ini namanya durian butang baju. Ataupun istilah Kelantannya adalah durian kacing baju. Durian ini istimewa sebab durian ini akan berbuah 3 tahun sekali saja. Jadi ini adalah hasil buah yang kita nantikan 3 tahun lepas. Jadi jom kita buka. Pertama, saya akan pastikan perangkai dulu dibuat. Special durian ini 3 tahun sekali baru berbuah. Masa dia punya bau tu lain macam. Agak susah lah ya. Inilah durian butang baju. Durian ini tak luruh tau sebab dia akan potong di atas dahan lagi, di atas pokok. Potong atas pokok and then peram dalam 2 atau 3 hari barulah boleh dimakan apabila dia dah berbau. Sememangnya kita akan rasa sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Isi dia lebih kurang durian musangking. Dia punya rasa pahit ada sebiji lah, lebih kurang lah dengan musangking. Tapi specialnya durian ni 3 tahun sekali baru boleh makan. Jadi kalau tahun ni saya belum makan, lagi 3 tahun baru boleh makan. Ini saya import dari kampung. Yeah. Saya nak makan dulu. Bye bye.